sorai-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di tengah kita. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau pada pagi hari ini. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita puji Tuhan. Kita ada karena pemeliharaan Tuhan yang besar pada pagi hari ini. Dia pemilik kehidupan, pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Perlu bisa nawala, merangkai jangan raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita. Amin. Melalui patahkan.
kerajaannya tidak pernah tergoyahkan. Kerajaannya kekal dulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak ada yang pernah gagal dengan Tuhan kita, amin. Kita percaya kuasa Tuhan sempurna atas kita, amin. Tidak tertandingi kuasa Tuhan kita. Dia penasehat ajaib, Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai
bekerja bagi kami, Tuhan. Ku percaya. Yang berasal dari kasih karunia, Tuhan tolong urapi hamba-Mu. Urapan yang sama Tuhan turunkan buat kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti tentang kasih karunia-Mu yang besar, anugerah yang tiada tara yang Kau berikan kepada kami. Dan dengan anugerah itulah kami boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Sebab itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur yang berlimpah, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara. Semua sukacita hari ini ya. Saya harap Anda tidak kekurangan sukacita dan kebahagiaan, walaupun Natal kita hari ini agak beda dengan Natal-Natal yang lain, saudara ya. Saya mendapatkan suatu tugas ya, satu tugas yang sangat hebat yang memberkati saya tentunya. Dan saya seringkali mendapatkan satu pengalaman demi pengalaman rohani, saudara ya. Tugas buat saya bukan merupakan sebuah beban, tapi tugas saya seringkali rasakan sebagai sapaan Tuhan terhadap saya dan akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, hari ini kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang besar, tentang anugerah yang besar, amazing grace ya, grace yang luar biasa. Ya, saya kita sama-sama lihat dalam kitab Injil Lukas pasal 1, saudara-saudara. Ya, tentunya apa yang kita baca tidak jauh dari peristiwa Natal, tapi biarlah firman ini berbicara kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ya, ada tiga ayat, coba kita baca sama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Puji Tuhan, sampai di situ saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
berawal dari peristiwa Natal seorang penulis Injil yaitu Lukas. Walaupun dia adalah penulis Injil yang mungkin paling muda di antara semua yang menulisnya, tapi tulisan Lukas adalah Lukas yang paling panjang menulis sebuah Injil. Sampai-sampai dalam penulisan ini, saudara, dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, Alkitab kita menyebut dengan Injil Lukas. Yang kedua, Alkitab menyebut dengan Kisah Para Rasul. Yang kedua-duanya adalah sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Lukas. Tapi sebagai prolog, sebagai pendahuluan, sebagai berita tentang Natal, Lukas menyampaikan sebuah pendahuluan yang sangat hebat. Dia angkat seorang tokoh yang namanya Maria, saudara-saudara. Dan hari ini saya jelaskan sedikit tentang Maria. Siapakah Maria ini? Saya baca beberapa literatur bahwa Maria adalah seorang perawan dari suku Lewi. Karena dia adalah masih saudara sepupu dengan Elizabeth. Ya, menurut cerita ini, Bapak Ibu Saudara, mamahnya atau ibunya Elizabeth itu kakak dari ibunya Maria. Jadi Maria dengan Elizabeth adalah sepupu. Ya, orang Tionghoa berkata apa ya, pioce gitu ya. Jadi lebih muda dia. Nah, siapakah Yusuf? Yusuf adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Suku Lewi dan suku Yehuda pada zaman itu adalah dua suku yang paling menderita di antara semua suku-suku lain. Mengapa? Karena suku Yehuda keturunan raja-raja dan suku Lewi keturunan imam-imam adalah orang-orang yang paling tertekan dalam pemerintahan Romawi. Kenapa? Kedua-duanya dicap, kedua-duanya dianggap menjadi sumber pemberontakan untuk melepaskan diri dari orang-orang Roma. Sehingga di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, yang namanya dua suku yang harusnya ada di kota itu diporak-porandakan dalam sebuah kesulitan sampai mereka mengalami sebuah tekanan demi tekanan demi tekanan demi tekanan sampai dua suku ini tidak betah tinggal di Yerusalem. Bayangkan, tidak kuat lagi dengan beban berat yang ditimpakannya kepada mereka, baik dari keturunan raja karena dianggap menjadi seorang yang akan merebut kembali kekuasaan dari pemerintah Romawi, maupun imam-imam yang seringkali khotbah mereka menuju kepada nubuatan-nubuatan tentang kemerdekaan, tentang kebebasan. Makanya di antara 12 suku Israel yang ada pada waktu itu, dua suku ini adalah suku yang paling tertekan. Lah, dua-duanya tinggal di Yerusalem. Kita melihat sebuah sejarah bahwa Maria dilahirkan di Yerusalem, sampai orang-orang yang pergi ke Israel biasanya mendapatkan satu cerita, saudara, ada kolam Bethesda, di sebelahnya ada rumah yang dulu didiami oleh seorang namanya Yoakim dengan istrinya namanya Anna. Dia mempunyai anak namanya Maria dan melahirkan di sana. Lalu Bapak Ibu Saudara, dua suku ini menjadi tertekan dan semakin susah saya katakan, bahkan tidak sedikit yang terbunuh oleh tentara-tentara Roma. Dan mereka tinggal sedikit, dan mereka diawasi terus-menerus dalam segala gerak-gerik kehidupannya. Serba terbatas lebih dari kita, Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas hari ini, terbatas waktunya, terbatas tempat duduknya, terbatas, ya segala terbatas. Tapi waktu itu Maria benar-benar dalam keterbatasan. Sampai orang-orang dari dua suku ini, mereka berunding beberapa keluarga, ayo kita pindah saja dari Yerusalem yuk. Kita tinggalkan Yerusalem, kita pertahankan hidup kita sebagai umat yang menyembah kepada Tuhan, sebagai umat Yahudi yang dicintai oleh Tuhan. Mereka sepakat pindah mendirikan sebuah kampung kecil, tidak diharap sebagai kota, kira-kira 100 tahun sebelum Masehi. Mereka pindah ke sebuah pegunungan di daerah utara, daerah suku Sebulon, suku Naftali. Mereka rela tinggal dalam sebuah pengasingan. Yang penting mereka bisa melakukan ibadah, melakukan hukum Tuhan dengan konsekuen dan secara murni. Mereka dirikan sebuah kampung namanya Neser. Neser dalam bahasa Ibrani artinya tunas. Tapi orang-orang Romawi juga mendengar, mencium bau ini pun mereka tidak suka. Sampai mereka jauh ke pegunungan, pemerintah Roma mendapatkan sebuah keputusan, setiap pelanggaran orang yang melanggar,
selalu selesai dapat hukuman dibuang ke Nazar. Semua ke Nazar, semua Nazar. Sampai kota Nazar menjadi Nazaret, tempat orang-orang buangan dari pemerintah. Orang-orang yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dibuang ke sana. Sampai yang namanya image tentang kota Nazaret sangat jelek. Dan image ini muncul pada waktu Alkitab mencatat murid-murid yang telah menerima Yesus sebagai gurunya, dia sampaikan kepada temannya yang namanya Nathanael dari Kana dekat dengan Nazaret. Ya, Nathanael berkata, siapa dia? Dia Yesus. Anaknya siapa? Anaknya Yusuf. Dari mana dia? Dari Nazaret. Langsung tertutup berkata, mana mungkin yang baik bisa datang dari Nazaret. Kita melihat sebuah tekanan hidup yang dialami oleh Maria pada waktu itu. Tekanan hidup yang dialami oleh suku-suku yang melayani Tuhan, yaitu suku Lewi. Suku-suku yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin, yaitu suku Yehuda. Mereka benar-benar dalam sebuah kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan, kekhawatiran demi kekhawatiran muncul terus dalam hidup mereka. Sampai dalam pelariannya, sampai dalam pengasingannya pun, yang namanya kesulitan, yang namanya masalah, yang namanya ketakutan, namanya kegentaran, kekhawatiran itu terus menerus terjadi dalam hidup mereka. Dan saya pikir ini tidak beda dengan saya dan saudara yang sedang menghadapi masa pandemi yang seperti ini, saudara-saudara. Sebab itu khotbah Natal kali ini mungkin lebih beda dari khotbah-khotbah yang lain. Karena saya mendapatkan sebuah pesan Tuhan yang sangat bagus. Tapi di tengah-tengah masa yang seperti ini, datanglah firman Tuhan kepada Maria yang berkata ayat yang ke-28. Tolong ulangi lagi ayat itu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ya, dia berkata, salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ada tiga hal yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya. Tolong sekali lagi ulangi pelan-pelan saja. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Ia berkata, salam. Yang pertama, salam. Ya, saya baca dalam bahasa Mandarin, Bapak Ibu yang pakai bahasa Mandarin berkata demikian. Dian se qin se tui ta su meng ta en de ni se wo men ni an. Salam. Salam itu bahagia, sejahtera. Kita sebut dengan kata shalom. Sejahtera. Ya. Saya berkata kepada saudara, ini sesuatu yang disampaikan kepada malaikat, kepada Maria. Di balik semua kesulitan sebenarnya, ada kesulitan demi kesulitan yang kita lihat nanti. Ada tiga kesulitan besar untuk umat-umat Tuhan. Yang pertama disampaikan malaikat, shalom. Ya, sejahtera, bahagia. Saya katakan kepada Anda, lebih dari sulitnya kita menjaga hidup dari penyakit, lebih dari sulitnya mencukupi ekonomi, lebih dari sulitnya kita menyusun acara demi acara Natal, yang paling sulit hari-hari ini adalah mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan, saudara. Sebab itu malaikat berkata, sejahteralah engkau Maria, shalom, damai sejahtera. Dan saya harap hari ini Tuhan menyapa Anda. Di balik semua kesulitan demi kesulitan, ada satu kesulitan yang lebih sulit, yaitu di mana saya dan saudara kesulitan untuk mempertahankan, untuk merasakan, untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Hari ini saya berkata, stop untuk susah, stop untuk khawatir, berhenti untuk masalah-masalah yang lain. Anda ditetapkan oleh Tuhan yang maha bahagia. Dalam 1 Timotius, Tuhan itu Tuhan yang bahagia. Dia ingin jemaat Elohim menjadi jemaat yang berbahagia. Sekalipun tidak jadi Natalan di Basuki, tetaplah berbahagia. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara.
sekalipun tidak jadi kitanya atur segala macam tampil dengan luar biasa, saya tetap berkata sesuai firman Tuhan, jangan kehilangan kebahagiaan. Anda mungkin tidak jadi makan seperti Natal-Natal yang lalu. Kita makan bersama, foto bersama, bersuka cita. Firman Tuhan berkata, jangan kehilangan kesejahteraan. Sekali bahagia, tetap bahagia, ditetapkan untuk bahagia. Dan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Coba satu kali lagi. Ya, apa lagi yang sulit kita pertahankan? Yang Maria juga sulit pertahankan. Mari. Salam. Hai engkau yang dikaruniai. Hai engkau yang dikaruniai. Terus Tuhan menyertai engkau. Wah. Saya diberkati sekali dengan terjemahan yang kuno ini, Saudara. Ya. Malaikat itu berkata, mentaan tanitsu, woman ni an, an itu kan selamat, bahagia. Selamat pagi, chao an. Selamat siang, wan an. Ya. Tapi di situ dikatakan juga, ya, dia berkata, mentaen, taen itu, ta itu banyak, en itu anugerah. Ya apa ya terjemahnya ya? Anugerah yang banyak. Engkau mendapat anugerah yang berlimpah-limpah. Dan dia berkata, Zuheni tong cai le. Zuheni itu Tuhan bersama dengan engkau, su itu Tuhan, he itu dengan, ni itu engkau, tong cai le, di dalam, dia hadir. Ini sesuatu ayat yang paling sulit dipahami oleh Maria pada waktu itu. Dia berkata, Maria, damai sejahteralah, berbahagialah engkau Maria, karena engkau mendapatkan kasih karunia yang banyak, dan Tuhan menyertai engkau, dia ada di dalam engkau. Maria tanpa sungkan dia berkata dalam hatinya. Walaupun malaikat itu tidak mendengar perkataannya, Alkitab berkata, aku tidak ngerti salam itu. Bingung aku merasakan salam itu. Apakah yang menjadi kebingungannya? Ini menunjukkan sebuah kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan sebuah masalah. Saya berkata kepada saudara, tidak dimungkiri kan hari-hari ini kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Yang setuju katakan amin. Ada berbagai macam penderitaan, ada berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sampai-sampai kita ini tidak bisa tenang untuk menikmati hidup, saudara. Selalu takut. Di mana di masa-masa yang seperti ini datanglah firman berkata, berbahagialah. Apa itu bukan kesulitan? Bagaimana saya bisa berbahagia? Saudara berbahagia. Alkitab berkata, bahagia kita adalah bahagia yang bersumber dari kasih karunia. Maria, tetaplah berbahagia. Berbahagialah. Alasannya satu, engkau dapat kasih karunia berlimpah, anugerah yang besar. Yang kedua, Tuhan menyertai engkau. Nah, kalau Maria ini memang kesulitan menerima pemikiran itu, dia malah kebalik pemikirannya. Kalau saya mendapatkan kasih karunia besar, kenapa saya begini? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya begini? Saya berdoa supaya jemaat hari ini dengan hati yang terbuka. Jangan benturkan itu kebenaran firman. Jangan adu itu kebenaran dengan sebuah kenyataan. Saya dan saudara hidup bukan karena sebuah kenyataan. Paulus berkata, aku hidup bukan karena apa yang aku lihat, tapi aku hidup dengan apa yang aku percaya. Karena apa yang kita lihat pasti akan berubah karena kepercayaan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, saudara. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Maria mulai diajari oleh Gabriel, Maria mulai diajari oleh malaikat ini untuk keluar dari sebuah kenyataan berdasarkan kepada kasih karunia. Ini memang sulit. Nah, saya berkata, ini tiga kesulitan paling sulit untuk orang Kristen. Dan saya berkata, kesulitan paling sulit untuk jemaat. Yaitu kenapa? Satu, mempertahankan kebahagiaan.
Yang kedua, berpijak kepada kasih karunia. Yang ketiga, yakin Tuhan masih menyertai kita. Ini paling sulit. Kalau kita melihat tentang kasih karunia yang besar. Saya pernah berkhotbah beberapa waktu tahun lalu, Nuh mendapat kasih karunia. Musa juga berkata, sesungguhnya aku ini, engkau tahu namaku, engkau mengenal namaku, aku mendapatkan kasih karunia. Tapi tentunya kita mesti baca ulang ayat ini yang satu. Bagaimana Nuh mendapat kasih karunia. Musa mendapatkan kasih karunia. Maria mendapatkan kasih karunia. Apakah jemaat Elohim juga mendapatkan kasih karunia? Yohanes pasal 1 ayat 16. Kita akan melihat itu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Mari. Karena dari kepenuhan kelimpahan keilahiannya, kata Yohanes, Kita semua telah menerima kasih karunia. Anugerah. Lihat saya, bahasa itu bagus sekali. Kita semua jemaat telah menerima kasih karunia, menerima anugerah. Lanjut. Demi kasih karunia. Ini yang kita sulit juga memperterjemahkan dengan bagus. Kalau Musa mendapatkan kasih karunia, Nuh mendapatkan kasih karunia, Maria mendapatkan kasih karunia besar. Saya baca begini, Chung di ta peng man te en tian. Hu men tao ling sui le, er ji en sang jia en. En san jia en itu bahasanya kasih karunia bertambah-tambah, berlipat-lipat dengan kasih karunia. Waduh, sulit Bu Chris. Otak saya tidak nutut Bu untuk menjelaskan ini. Jadi sebenarnya saya dan saudara ini, kebahagiaan kita harus melebihi Maria. Saya jadi malu tadi malam, dua malam yang lalu. Saya jadi tersinggung berat. Saya jadi tertegur dengan tema ini. Kalau Nuh dapat kasih karunia, dia bisa terlepas dari air bah. Musa dapat kasih karunia, bayi yang lain dibunuh, Musa tetap hidup dan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Maria mendapat kasih karunia, perempuan Lewi, perempuan Yehuda, berapa yang sudah terbunuh, Maria tetap hidup dalam rencananya. Saya dan jemaat Elohim dapat kasih karunia, demi kasih karunia, dari karunia yang satu kepada karunia yang lain, dari anugerah yang satu menuju kepada anugerah yang lain. Saya tetap berkata, anugerah itu cukup untuk memelihara saya dan saudara. Kita akan tetap berbahagia karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan, yang percaya katakan. Biar kesulitan kita yang paling besar ini selesai hari ini. Kesulitan yang mana? Bukan kesulitan mempertahankan hidup. Buat saya dan jemaat, kesulitan paling sulit adalah untuk mengerti bahwa saya dan saudara mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tidak hanya anugerah, anugerah yang tidak ada habis-habis. Kalau saya berdiri di pantai begitu Bu, saya kena ombak satu kali lalu saya mentas. You know is mentas. Keluar. Itu namanya saya cerita, tante, saya ke laut kena ombak, tante. Tapi kalau ombak demi ombak, saya tetap berdiri. Ombak yang satu ke kaki saya, yang lain segera menyusul, yang lain akan timbul. Basahnya kaki dengan ombak belum selesai, yang lain datang lagi, yang lain datang lagi. Dan semakin saya pandang ke depan, ombak demi ombak demi ombak demi ombak akan datang kepada saya. Dan saya tidak akan kekurangan tentang alunan ombak yang membasahi kaki saya. Tahukah jemaat, engkau dapat kasih karunia demi kasih karunia. Dan kasih karunia ini cukup buat saya dan saudara untuk menjaga. Sebab itu orang yang mendapatkan kasih karunia selalu ditandai dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa.
Nuh mendapatkan kasih karunia. Kita dulu pernah renungkan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Coba kita lihat Musa, Keluaran 33 ayat 16. Coba sekali ini kita lihat ya. Ini ciri khas, ini model dasar orang yang dapat kasih karunia. Keluaran 33 ayat 16. Silakan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ini Musa berkata, Tuhan, dengan apa orang tahu bahwa aku ini dapat kasih karunia? Memang sulit untuk menyaksikan kasih karunia. Bahkan Musa sendiri pun mungkin dia lupa. Mungkin dia kesulitan juga untuk mengenali dirinya. Kalau aku ini dapat kasih karunia, tandanya apa? Dengan apa gerangan? Aku tahu bahwa engkau memberikan kasih karunia kepadaku. Lanjut. Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ya. Sehingga kami, aku dengan umatmu ini, ya, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya. Ini tandanya. Dengan apa kami bisa melihat kasih karunia, anugerah besar, anugerah yang berlimpah-limpah itu datang kepada kami, Tuhan? Lalu Musa berkata, bukankah hanya dengan engkau beserta dengan aku dan bangsamu, ini sudah cukup untuk membuat aku percaya bahwa aku mendapatkan kasih karunia. Makanya Gabriel khotbah, Maria, engkau mendapatkan kasih karunia, Tuhan menyertai engkau. Cuheni. Memang sulit untuk mengerti Tuhan menyertai kita, Susah. Lebih mudah anak-anak sekolah minggu menyanyi kalau Tuhan beserta kita. Dia berkata, aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Covid tidak ada, gitu ya. Halo? Betul? Tapi tidak adanya COVID jangan diterima dengan sembarangan. Diterima dengan iman, tapi tentang ketaatan. Ada banyak orang berkata, kok enggak pakai masker? Oh, enggak ada COVID itu. Ini bukan orang menghargai kasih karunia, ini orang sembrono, Saudara. Ada seorang datang gereja naik sepeda motor sampai lu, "Ci, kok enggak pakai masker? Kok baru dipakai?" "Oh, kau no. Wis mari corona." Sopo sih ngomong, wis lah pokoknya kau no corona itu. Ketemu saya hari Minggu, hari Selasa dia dipanggil Tuhan. Saya tetap berkata kasih karunia itu ada. Tapi nikmati, rasakan dengan sebuah ketaatan yang benar-benar seperti Musa. Taat kepada Tuhan, ini menghargai penyertaan Tuhan. Amin. Makanya saya bersyukur gereja kita gereja yang taat, tangguh dalam iman. Tidak boleh dibasuh batu suki. Ya, pindah gereja saja yang penting Natal jalan. Tidak boleh lama-lama. Ya, saya khotbah tidak akan lama kalau susah. Orang yang disertai Tuhan ini adalah satu-satunya tanda bahwa saudara diberi, dikaruniai dengan anugerah. Sebab itu saya berkata kepada saudara, tidak ada kebahagiaan hari ini kecuali Anda yakin Anda disertai Tuhan. Siapa yang yakin disertai Tuhan? Siapa yakin disertai Tuhan? Tolong. Siapa yang yakin, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Penyanyian Pentekosta yang lama berkata, kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Betul ya? Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam hebat. Kalau Tuhan besertaku, masih ada susah hari ini? Adanya kesusahan itu sebuah tanda Anda belum yakin akan penyertaan Tuhan. Berikut, sedikit. Waktu orang disertai Tuhan, penyertaan Tuhan itu hebat.
Maria didapatkan janji, engkau akan begini, dan paling hebat, engkau akan punya anak, dan anak itu seorang raja, engkau menjadi ibu suri. Wah, itu masa depan yang luar biasa. Tapi bagaimana masa depan yang akan datang harus melompati hari esok. Saudara mesti yakin itu. Saya selalu berkata, tahun 2001 kita semua diberkati Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Tapi untuk sampai tahun 2021, saya harus lewat 26 Desember besok. Saya tidak bisa lompat. Jadi diberkati kapan Pak? 2021, oh, mati dulu dah, mati. Bisa enggak? Nanti Januari bangkit lagi. Sawo kleta, terus mati. Januari ajeng gelek, tangi mane. Bisa enggak kira-kira? Tahu Maria untuk menanti anaknya menjadi raja, dia harus menghadapi sebuah masalah. Aku ini belum bersuami. Kalau sampai aku punya anak, boro-boro anakku jadi raja, anak itu belum lahir, saya sudah dilempari dengan batu. Nah, Maria mendapatkan sebuah kebenaran. Maria, engkau tahu Allah yang menyertaimu, Allah yang ada di dalammu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Minimal Maria mendapatkan dua masalah. Satu, ditinggal pergi oleh tunangannya. Yang kedua, diserahkan kepada tua-tua kota untuk dilempari. Ini Nezer, ini Yahudi asli. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria, saya terjemahkan bahasa saya. Urusan Yusuf, gua nanti yang urus. Lu gak usah omong apa-apa. Lek me urusannya Yusuf, mengko aku saya ngomong, kue menengok. Usah kakan cangkem ni foto cuy lah. Ojo kakan lambing ku aku. Halo. Yusuf dibuat tidur, dikasih mimpi. Yusuf jangan takut, ambil Maria menjadi istrimu. Itu kandungan dari Roh Kudus. Bla 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 bla. Dan kemudian dia bangun, dia ambil Maria menjadi istrinya, dan dia menjadi pelindung secara dunia yang melindungi dia. Apa ada yang mustahil bagi itu? Aduh, lek sampai aku tidak diterima oleh Yusuf jadi istri, pasti aku dilempari dengan batu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iblis saja berkata kepada Yesus, bukankah engkau sanggup menjadikan batu ini menjadi roti? Kalau ketidakmustahilan terjadi, mungkin Maria duduk sementara dilempari dengan batu. Tidak mustahil, batu di tangan orang Yahudi terbang berubah jadi Holland Bakery. Sampai di depannya dia. Bisa enggak kira-kira? Halo? Apa yang menjadi kesulitan kalau Tuhan menyertai kita? Sebagai penutup, kita melihat apakah yang harus kita lakukan. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hambamu. Jadilah menurut perkataanmu. Dia yakin benar ada kebahagiaan. Dan kalau saudara baca terus dalam khotbah yang panjang, Injil Lukas pasal 1 ayat 46, nyanyian bahagia, nyanyian sukacita Maria, karena semua orang akan menyebut aku orang yang berbahagia dan sebagainya. Tapi sekarang pengharapan apa yang kita dapat dalam kasih karunia yang besar itu? Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, kita membaca. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh dia kita punya jalan masuk, oleh karena iman dari kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini. Ya, dalam kasih karunia, dalam anugerah yang besar ini. Kita berdiri. Kita berdiri, kita tetap teguh, berdiri terus Pak. Dan kita bermegah dalam pengharapan. Dan kita bermegah, bangga. Kita masih punya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Terus? Akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Coba kita lihat, saya. Kasih karunia anugerah bukan hanya memberikan kekuatan.
Tapi lewat kasih karunia itu kita berdiri dengan teguh. Kita berkata dengan iman, masih ada kebahagiaan. Dunia belum akan bubar karena COVID. Gereja belum akan roboh karena pandemi. Ekonomi saudara bukan akan bubar karena masalah. Di depan masih ada kebahagiaan. Tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan kita. Amin. Di depan masih ada anugerah besar. Dalam anugerah itu kita berharap. Dalam anugerah itu kita bermegah. Dalam anugerah itu kita bangga. Masih ada hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Biarlah Tuhan akan menolong kita. Saya tetap ulang, di atas semua kesulitan ada 3 kesulitan besar. 1, mengerti tentang kebahagiaan. Yang kedua, faham tentang anugerah Tuhan yang besar. Yang ketiga, kepekaan untuk merasakan penyertaan Tuhan itu lebih sulit dari masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tapi dengan doa, kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita mampu memahaminya, dan saya tetap berkata dengan sejahtera, selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati. Amat terlebih untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau sendiri telah bersabda kepada kami semua. Jikalau kamu tidak makan daging-Ku dan minum darah-Ku, maka kamu tidak memiliki hidup di dalam diri-Mu. Kami mau tetap hidup. Kami mau tetap hidup dan melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Angkat tangan kananmu dengan roti di hadapan Tuhan. Yesus, oh Yesus, kami mentaati firman-Mu. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Di hadapan Engkau Tuhan, kami mengangkat tangan dengan penuh ucapan syukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Oh Rabasan, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, kami sudah menikmati tubuh-Mu Tuhan yang dipecahkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kini kami mengangkat tangan kanan kami di hadapan-Mu. Bukan sekedar anggur Tuhan. Bukan sekedar anggur ya Tuhan.
melainkan darah-Mu yang tercurah bagi kami, memberikan kehidupan bagi kami dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Mari kita minum dalam nama. Haleluya. 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 Tubuh dan darah-Mu Tuhan sudah kami nikmati. Seluruh sidang jemaat-Mu yang diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan yang baru menjadi milik mereka. Kesehatan yang sempurna menjadi milik mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sampaikan selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sekali lagi kami semua menyampaikan juga terima kasih untuk kasih perhatian bingkisan-bingkisan yang telah disampaikan kepada kami semua. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama menyanyikan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Mari kita berdiri bersama. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, tahun baru, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, yang tahun baru. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, hingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan
Allah yang kekal adalah naunganmu, dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.